Yeay, hari ini saya ada di Stanley Plaza. Assalamualaikum, kembali dengan saya Mbak Nik Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, sukses selalu, dan bahagia. Hari ini ada di Stanley Plaza, di belakang itu ada laut. Nanti saya akan turun ke bawah. Pantainya bagus banget, guys. Sekarang di Hong Kong mulai musim panas, suhunya hari ini 28 derajat. Oke, ikuti saya sampai selesai dan jangan pernah di-skip. Ini di Stanley Plaza, guys. Dan biasanya saya pernah Yamcha sini makan siang. Tapi kayaknya tutup. Hah? Congsao, meh? Iya, wo, ditutup, wo. Amea. Wo, ditutup sekarang. Tutup. Oke, kita jalan dulu aja. Karena majikan saya masih nemuin orang. Ini di plaza, banyak restoran. Ada Bank of China juga. Sekarang mau turun ke lantai bawah. Ini ada toko baju, supermarket. Di sini ada KFC, ada McDonald, McCafe. Ini supermarket. Kita turun dulu ke bawah. Di sini banyak restoran. Sebenarnya tadi kita itu sudah makan di restoran di Kuntong. Tapi tiba-tiba ada yang nyuruh datang ke sini. Temani pas waktu kita makan, majikan saya ditelepon temannya suruh datang ke sini. Jadi langsung cus. Ini restoran Thailand. Tastite. Wah. Spring roll, sate, ayam. Apa ya? Undi-undi, bukan. Ini daging udang digoreng bentuk bulat-bulat. Ini steam ayam, steam ikan. Ini kare. Pamelo. Oh, ini salad buah jeruk bali. Ini kare hijau. Ini juga kare merah. Ini salad pepaya. Di sini ada, oh ini restorannya, Tastite. Saya pernah masuk ke toko baju, ini mahal banget. Ada Pizza Hut juga di sini. Weh lah, kok akeh wong to bro. Kok dipasangi gendera-gendera ini ngapain? Gendera Londo. Sampai sini aja dulu, nungguin majikan saya masih ketemu orang. Ini tuh guys, lautnya di sebelah sana. Di bangunan tinggi itu ada H&M. Itu H&M. Ini bendera apa toh? Merah, putih, biru, bendera London lagi. Stanley Plaza. Nanti kita turun ke bawah, ke sana pinggir pantai. Nunggu majikan saya dulu, orangnya masih ketemu orang ngobrol. Kita sudah di bagian bawah.
Stanley Plaza. Di belakang saya itu adalah pantainya. Pantainya di sana. Lihat, guys. Wah, di sini nyaman banget. Di belakang itu ada Starbucks, ada McDonald. Wong iki rame lah apa to? Iko lah apa to iko rame kae. Cari tempat duduk, guys, panas. Panas. Suwe teman-teman wong iki ngobrole. Aku sik mbolang, guys, sik mbolang. Aku wis done ya yang wingi. Lah ana list anyar tak kerjain nanti malam. Lihat, guys, di belakang saya rame banget. Banyak turis-turis dari Cina. Ternyata di depan itu ada kuil, guys. Saya belum pernah lihat. Kita lihat dulu ya. Ini Starbucks-nya, ini McDonald's. Hello. Ini ada kuil tempat sembahyangan. Tamannya di sini bagus banget. Ini kuilnya. Ini kuilnya. Oh, banyak orang sembahyangan di sini. Kita kembali ke tempat duduk tadi. Banyak turis dari Cina datang ke sini. Tadi saya lihat itu yang ada rombong-rombongan bawa bendera kecil itu yang di atas itu turis dari Cina, bro. Panas, ini playgroundnya anak kecil. Itu orang Cina semua itu. Pelancong dari Cina. Itu Stanley Plaza. Lihat, guys, di belakang saya itu banyak pelancong dari Cina. Ini pelancongnya dari Cina. Banyak sekali. Karena sekarang perbatasan Hong Kong Cina itu emang sudah dibuka, nggak perlu karantina lagi, nggak perlu pakai masker lagi. Jadi banyak pendatang dari Cina, Thailand, Bangkok, Indilah. Pokoknya banyak turis yang datang ke Hong Kong.
sekarang panas banget guys udaranya. Di Hong Kong sudah mulai musim panas. Tadi makan siang nggak jadi di tempat Yam Cham biasanya karena tutup. Kita makan di spaghetti tadi nggak sama rekod karena ada satu orang temannya majikan saya, jadi nggak enak, saya mau rekod. Selesai makan ini sudah pulang, mau jalan pulang ke tempat pake mobil musiknya. Jadi jalannya masih perlu sekitar 10 menit. Capek bro, capek, panas, wah pokoknya untung. Dan untungnya tadi itu saya bawa topi. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih yang sudah menemani saya sampai selesai. Selalu sehat selalu dan bahagia. Assalamualaikum.